tips badang early experience. Langsung aja guys ya, kita buka bus sebelah sini guys ya. Nah, ketika musuh udah kelihatan kayak gitu, kita langsung sip-sip aja spam skill 1 guys ya. Usahakan skill 1 kita on point guys ya, ke musuhnya guys ya, buat nyicil darah musuhnya guys ya. Nah, kalau udah level 2 kayak gini gak usah takut guys ya, karena skill 2 badang itu ada darah putihnya guys. Kita hantam-hantam aja guys ya, cicil tipis-tipis, gak usah takut guys ya. Nah, kayak gini tarik ulur aja guys, tunggu skill 2 nya kita balikin lagi guys, soalnya kan skill 2 nya nambah sim tadi. Nah, ajar aja guys tuh, nyantai aja guys ya mainnya. Nah, di sini kan turtle udah mulai mau spawn tuh guys ya, dan juga ada martis. Nah, kita cicil aja darah musuhnya guys ya. Nah, kita pok-pokin aja guys. Habis pok-pok musuh, kita langsung set up turtle aja guys ya, bantuin core-nya turtle guys ya. Lebih baik lagi sebenarnya potong minion dulu sih guys ya, tapi ya nggak sempet tadi guys. Nah, kita ini kan udah kezoning tuh musuhnya ya, langsung kita clear aja tuh, soalnya core musuh juga itu merusuh biru guys ya. Kalau udah menang landing kayak gini, langsung aja kita motong minion guys ya. Nah, di situ kita cicil kelomang guys. Tujuan cicil kelomang di sini sekalian objektif juga memancing supaya Argusnya mau kontes kelomang guys ya. Kita lihat guys ya, tuh Argusnya udah mulai kebaik tuh guys. Walaupun lawan Argus kan nggak bisa langsung mati guys ya, ada waktu dia ya guys tuh, tapi udah kepukul mundur ya guys. Sebenarnya secara nggak langsung Argus tuh counter badang juga sih guys, soalnya ultinya barengan sama badang guys ya. Kita bisa lihat kan ulti aku udah lagi bentar lagi penuh tuh, aku langsung motong minionnya guys ya. Tuh ketika ulti aku penuh, ulti dia ikut penuh juga guys. Makanya secara nggak langsung menurut aku ya, Argus itu juga counternya badang guys ya. Cuman ya, kita menang skill 2 kita nambah darah guys, jadi nggak perlu takut guys ya lawan Argus early game guys ya. Kita langsung clearing aja guys ya. Langsung kita hantam aja guys ya, tuh kan ulti aku penuh, ulti dia juga penuh guys ya. Gak perlu takut guys, ajar aja, kita udah menang with goal ya guys ya tuh. Oke, mungkin sekian dulu guys ya tips and trick badang early game guys ya. Jangan lupa like dan share guys ya jika bermanfaat guys ya. Terima kasih.